Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama El Ilita tadi. Eating fun, cumut-cumut, nikmat. Kali ini aku berada di sini di daerah Bandar Kota Kediri. 1945 selain tahun kemerdekaan Republik Indonesia ada apa? Hayo. Ada Bu Harjo dong yang sudah mulai berjualan. Wow, sejak 1945 pastinya legend banget. Eco sangat bolo. Pengen tahu apa aja gimana Eco-nya? Sekut gasken. Bersama Bu Andri, beliau ini penerus generasi penerusnya dari Bu Harjo. Bu Andri, sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Bu Andri ini katanya dari 1945, napa leres? Iya, kurang lebih tahun segitu. Waduh, langsung di sini napa? Dulu di Pasar Bandar. Yeah. Pasar Bandar dibongkar, pindah ke rumahnya sini, di sini. Oh, di sini itu di mana Bu, kalau teman-teman mau mampir? Bandar Lor Gang 1B. Nggih. Apa ngarani ki Mbak? Depannya Pasar Bandar. Depan Pasar Bandar. Rada nyempil dikit tapi gampang masuk kok. Gang, ya. Nggih, iya. Kidul kecamatan ngoten semua. Baik, kidul kecamatan nggih, dulur. Bu, ini harganya berapa, Bu? Satu porsinya Rp26.000. Kalau kotak, kalau nasi campur kotak Rp28.000. Oh, nasi campur dan nasi rawon nggih. Ya. Harganya sama. Sama. Baik, jam bukanya, Bu? Jam buka jam 8 pagi sampai jam 3 sampai setengah 4 sore. Oh, matang. Setiap hari buka atau ada tutupnya, Bu? Kalau minggu tutup. Oh, baik. Ini menerima pesanan buatan, Bu? Iya, menerima pesanan. Buat wedding, arisan, semua dilayani, semua ya, Bu? Baik, gitu aja ya. Bu, mohon izin mau menceritakan rawon dan nasi campurnya Bu Harjo, terus diceritakan ke teman-teman, boleh, Bu? Boleh. Baik. Skip, gas kan? Kali ini aku seneng banget soalnya ketemu lagi makanan legend yang ada di Kota Kediri dari sejak tahun 1945. Kayak gini penampakannya. Tuh, harganya cukup merogoh kocek Rp26.000 aja satu porsinya. Karena apa? Dagingnya guys. Kayak gini. Tuh. Gudut-gudut, gemuk-gemuk ya toh. Alah, luwekoh tuh. Terus ini ada nasi campur, harganya juga 26 juta aja. Ada ini serondeng. Tuh. Ini bumbu lapis. Ini ada ayam suwir, ada juga ini daging juga. Tuh. Jadi ini sesuai selera panjenengan. Kalau sukanya yang kuah-kuah pesan rawon, kalau pengen yang keringan tapi eco, ini juga ada nasi campurnya. Aku mau coba yang mana dulu ya, Dek? Cap cip cup kembang kuncup ini dulu deh. Nah, dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Scott, kita bongkar dulu isinya. Ini daging ya. Bumbu merah, ini daging bumbu lapis, tuh. Ada juga, oh, cobain deh. Loh, dagingnya empuk, guys. Gak ngoyo, guys. Kita coba makan dulu. Ini daging bumbu merahnya pakai nasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skut. Tuh. Segendut itu.
dapat juga ini bumbu lapis ya. Terus aku mau kasih serondengnya ini guys. Aduh ya ampun, ini khas banget kayak nasi berkat guys. Enak nih, skut, bismillah. Ada manisnya, enak, nggak ngoyo, kayak gitu. Ini ada ayam suwirnya, guys. Ayam suwirnya bumbu kayak kuning gitu loh. Bismillah. Gurih, enak. Tapi ini nggak pedes, jadi aman nih. Untuk adik-adik kita yang nggak suka pedes, nasi campurnya tanpa bumbu merah ini udah nggak ada pedesnya, gitu. Nasi sama serondeng, tok cobain guys. Bismillah. Kita mix semuanya. Daging bumbu lapis, daging bumbu merah. Tuh. Sek guys. Tuh, ayam bumbu kuningnya pakai serondeng, pakai sambal, pakai jambah. Kita mix semuanya di satu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Squat. Enak. Pakai embing. Ibarat seri menang keri bolo. Ini tak tokne jurus andalanku. Waduh, raja terakhir besti. Rawon Buharjo. Wah iya, kayak gini penampakannya, gendut-gendut enak banget. Luwekoh, huwitam. Kayak gini ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini dari 1945. Tadi disajikan wes. Aku udah gagal fokus, udah pengen melahap aja tapi sabar dulu, sabar, sabar buat konten ya kan. Kayak gini ya. Ini nasi kuah sama dagingnya aja, skut. Bismillah. Kan. Enak banget, sumpah. Pakai jambahnya. Pakai dagingnya yang gendut ini, wah ini gak bisa aku lagi tak cewol. Kayak gini, segini penampakannya. Makbul. Gak bisa ini. Nasinya pulen. Kuahnya seger. Terus habis itu sambalnya pedes. Dagingnya enak, empuk. Kayak gini. Bismillah. Enak banget. 26.000 dapat rawon seenak ini bolo. Tuh. Dapat daging bumbu lapis yang sama kayak nasi campur tadi, terus dapat dagingnya lagi dari rawonnya sendiri. Tuh, enak banget bolo. Jadi kuahnya ini sudah berbumbu, terus dapat lagi ini dagingnya sudah berbumbu juga. Tapi nggak enak, enak pas. Enak banget. Ada hati deh. Pecinta ati sapi merapat dulur. Tuh. Di mana lagi? Beli nasi rawon dapat ati sapi. Skut. Ecok banget, apalagi di sini aku ditemani Bu Harjonya. Mana? Nah, itu. Ada foto-fotonya. Hitam putih ya dari Bu Harjo.
beliau sudah almarhum, tapi tuh kita dikasih suguhan yang enak ini. Terima kasih Bu Harjo sudah menciptakan rawon dan nasi campur yang seendo ini, sehingga kita generasi muda bisa menikmatinya. Tuh, monggo diaturi pinara ke sini, ke rawon dan nasi campur Bu Harjo. Ini tempatnya di Bandar Kota Kediri, deketnya kelurahan, ada gang kecil masuk ke dalam. Kalau kamu bingung, tanya warga sekitar, insya Allah semua tahu ya kan, karena sudah legend di sini. Mau tanya tempatnya Bu Harjo mana? Pasti ditunjukkan karena di sini ramah-ramah. Ya gitu ya. Cukup merogoh kocek Rp26.000 aja. Bukanya setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 3 sore, tapi jangan sore-sore ntar kehabisan. Boleh juga untuk kamu acara wedding, arisan, semuanya, acara kantor, acara sekolahan, boleh. Kesini aja monggo, request apapun dilayani ya. Skut, monggo gasken. Mau contoh Lita, dua-duanya boleh banget. Nasi campur boleh banget, nasi rawon ya boleh banget, boleh gitu ya. Thank you udah stay, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia. Kalau pengen request, Mbak Lita cobain ini boleh. Di bawah ya, komen ya, oke? Okay? Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun, cumut-cumut, nikmat.